aku lagi bareng sama leader aku dan ini supervisor aku. Supervisor manager lah. Oh ya, ini manager. Oh my god. Paling ganteng di sini. Dia dari mana, Bang? Disebutnya. Dia abangnya Sarukan. Oh iya, abangnya Sarukan, guys. Jadi kita malam ini mau ngapain, leaderku tercinta? Guys, jadi malam ini kita buat acara lahnya Ranti sama Silvi. Hari ini Mustika bakal perform. Dia akan bawain dua lagu. Bullshit guys. Enggak, dia bakal bawain dua lagu. Lagu pertama apa? Lagu apa? Berharap tak berpisah. Yang lagu kedua sampai jumpa. Oke. Insya Allah. Dia bakal nyanyi sama Eno. Oke. Nyanyi. Yay. Hai Ranti, hai Silvi. Hai. Gimana nih perasaan kalian mau balik Indonesia? Gimana ya, perasaannya antara sedih dan bahagia, campur aduk pokoknya. Senengnya gimana, sedihnya gimana gitu? Senengnya bisa ketemu keluarga, sedihnya bisa sama kalian. Iya. Bullshit lah sebenernya. Asli kenapa dibeli umur? Aduh, ngomong apa itu? Di bawah. Iya. Terus suka dukanya selama di sini gimana nih 2 tahun di sini? Tentunya ya. Banyak dukanya, sedikit sukanya. Banyak kebersamaannya, ya, banyak sedihnya. Pokoknya baru ngerasain teman dan keluarga. Asik. Benar-benar nyaman, bagus ngeliat. Bisa pulang. Ya, ada yang ganjel. Terus banyak duitnya enggak ini? Banyak duitnya enggak? Duit mana duit? Ya, tunjukin duit kalian, guys. Oh ya. Pesan-pesan buat kita yang masih di sini gimana nih? Pesan-pesannya semoga terus tetap kompak, jaga kesehatan. Paling penting itu jaga kesehatan karena di perantauan itu susah, gak enak, gak ada orang tua, gak ada yang ngurusin. Oke, okay, thank you, bye bye, selamat mengudara, sampai jumpa di Indonesia, safe flight, bye bye.
buat datang dan pergi dalam kehidupan sangatlah wajar. Yang pergi memanglah akan tergantikan dengan yang baru. Namun tetap saja, yang baru tidak akan pernah bisa duduk di posisi yang sama seperti kalian. Terima kasih kawan atas waktu kebersamaan kita di ruang kebahagiaan ini. Semoga di ruang kebahagiaan yang kalian temukan nanti, kalian tidak melupakan segala kenangan yang telah tercipta bersama.